hindari mengadakan buka bersama, kumpul-kumpul keluarga begitu banyak tanpa ada jaga jarak, apalagi membuka masker hanya karena kebiasaan. Tahun ini prioritaskan keselamatan, keselamatan dan keselamatan. Ingat kisah perang Uhud saat kemenangan sudah di depan mata. Namun sebagian sahabat tidak sabar untuk mengambil ghanimah sehingga mereka meninggalkan posnya. Mereka pergi menyongsong ghanimah, meninggalkan amanat yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dan apa akibatnya? Kemenangan depan mata itu berbalik. Berbalik menjadi kekalahan. Hari ini kemenangan itu depan mata. Kita sudah menuju kondisi yang lebih baik. Ada godaan, mari kita tahan diri. Mari kita tetap disiplin. Ini adalah perjuangan kita bersama. Kita serius, kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini semua adalah amanat yang dititipkan, yang diembankan kepada diri kita masing-masing dalam menghadapi pandemi.